Bahagian satu. Oh, cukup! Tarik! Tarik cepat! Tarik! Tarik lagi! Oh, situ! Situ! Wael, sini! Atau sikitlah! Oh, oh, cepat tarik! Tarik cepat! Kiri, kiri! Oh, kanan sikit! Oh, kiri, kiri! Oh, kanan! Kanan sikit! Kanan! Oh, tarik! Tarik! Betul-betul! Ya! Kanan berhak, Tawak! Jangan marah! Tarik! 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 Tarik kuat! Eish, kenapa tak ikut cakap saya? Tariklah! Itu macam lah! Oh, sana pula! Cepat! Ya, sabarlah! Air! Cuma air! Tangan aku penatnya! Haa, macam mana? Dah banyak dapat rambutan? Dah, dalam bakul tu! Ini banyak kau kata! Pulak! Mana yang lain? Peliknya! Aku rasa kita petik banyak kan tadi? Sedapnya! Isan! Hah? Apa? Habis semua kau makan? Tak tinggal untuk kita orang pun? Tu? Dekat pokok ada lagi? Ish, pernah dah ni. Rambutan ni sedap sangat. Aku tak perasan dah habis. Yalah tu. Dah, tak apa. Mari Atok tolong petikkan lagi. Nasib baik kau. Makan saja tu. Lagi. Itu banyak tu. Boleh aku jual. Ayah, makan banyak-banyak. Itulah. Makan lahap sangat. Ipin, tolong ambilkan air. Air? Balasan. Cepat lagi kuala tu. Dah. Minum pelan-pelan. Mana kau dapat air? Kat dalam tu. Air dalam tempayan tu? Rambutan. Hah? Ish. Nenek aku kata, kalau tertelan biji rambutan, nanti pokok rambutan tumbuh dalam perut. Ya,
Yalah. Sini sekejap. Jangan tolak-tolak ya. Sini. 2-3 kereta boleh masuk dalam perut ke? Boleh. Sekarang semua pejam mata dan bayangkan yang kita sedang jalan masuk ke dalam perut Ihsan. Ha, pejam, pejam. Ke mana ni? Oh, tak sedap ni bau. Gila. Buat apa ni? Hey, ini gigi. Tapi kenapa gigi ini kuning? Mesti Ihsan tak gosok gigi. Aku gosok kan? Sekarang berada dalam mulut Ihsan. Betul. Di sini, makanan yang kita makan akan dihancurkan dengan mengunyah. Dan terus turun ke perut. Oh, macam ni rupanya dalam mulut. Baru aku tahu. Oh, jadi ini ialah lidah. Kamu semua perlu melalui esofagus untuk sampai ke perut Ihsan. Esofagus? Apa tu? Esofagus ialah saluran yang menyambungkan mulut kita ke perut. Sini, sini. Saya sudah jumpa. Boleh main gelongsu. Jom. Tak nak. Gelap sangat kat bawah tu. Aduh, sakit. Bunuhnya pokok Ihsan. Jangan, dia makan banyak. Tapi kenapa makanan ini besar-besar lagi? Macam ni. Bila Ihsan makan, dia tak cukup kunyah, terus telan. Jadi makanan tak hancur. Oh, sebab tu ke kita sakit perut, cikgu? Ya, betul. Ha, sekarang cari biji rambutan tu. Mesti ada dalam perut. Baik, cikgu. Cacing. Perut Ihsan ada cacing. Inilah jadinya kalau sebelum makan tak cuci tangan bersih-bersih. Betul-betul. Kamu semua boleh keluar sekarang. Tapi gimana ya kita bisa keluar? Oh tidak, kita sudah terperangkap dalam perut Ihsan. Jangan cemas, kamu semua akan keluar melalui usus kecil. Cuba cari. Korang perasan tak? Makanan makin
untuk melarutkan makanan supaya boleh diserap oleh badan. Dua, tiga makanan ke habislah kita. Cepat, kita kena keluar dari sini. Mari. Mari. Kalau tahu macam ni, tak payah susah-susah nak masuk dalam perut Isan. Kawan-kawan, tengok! Apa nak buat ni? Masuk ke usus kecil cepat! Usus kecil? Oh no, mana? Oh, ada babaknya! Marvelous! Marvelous! Tapi tinggi! Macam mana? Bangunan 3 tingkat. Lorongnya sangat luas. Sudah keluar. Sekarang, kamu berada di dalam usus besar. Dah tak jauh dari pintu keluar. Sikit je lagi. Okey. Kawan-kawan, jom. Dah tak ada jalan. Ini jalan mati. Abang. Bukan jalan mati. Cuma pintunya belum terbuka. Bila pintu tu nak buka? Bila Ihsan buang air besar? Proses penghadaman makanan dalam tubuh manusia. Cikgu, kalau biji rambutan tu dah hancur, kenapa perut saya masih sakit? Aku rasa sebab cacing dalam perut kau berjoget-joget tu lah. Dari mulut, masuk ke esofagus dan kemudian ke perut. Perut terus masuk ke usus kecil dan kemudian ke usus besar. Kemudian keluar. Lega. Hilang sakit perut aku. Rani Rasa!
Nasib je tu. Biar aku pula. Lagi kacau. Seriknya. Tunggu, belajar ABCD. Butu. Siap. Makan. Wah, seronok ya. Wah. Aku rasa nak belilah tanah belakang rumah aku tu. Wah, banyak duit tu dalang. Beli tu tanah apa buat? Nak buat rumah untuk anak aku. Dia lah yang bayar nanti. Aku mana ada duit. Ha, bagus, bagus. Belilah. Banyak untung. Oh. Masalahnya, aku tak tahu itu tanah siapa. Haiya, cari dekat itu pejabat tanah lah. Mesti jumpa punya. Saleh! Apa? Hish! Sudah siap. Ha, nak apa? Besok kau pergi pejabat tanah, carikan aku. Ini mesti nak suruh cek nama tuan tanah, kan? Tak nak lah. Tak baiklah abang ni. Atuk suruh pergi cari, cari je lah. Betul-betul-betul. Kesian Atuk. Sibuklah. Pandai cucu aku. Leceh lah. Kena tunggu lama sangat. Haiya, abang susah. Lu kasihlah itu. Duit. Ha, betul-betul. Baru kerja boleh cepat jalan, Ma. Huh? Jangan tu. Itu rasuah. Nanti Atuk kena tangkap, masuk penjara. Rasuah tu salah. Korang tahu ke apa tu rasuah? Tahu, kasih-kasih duit pada orang. Ramai kena tangkap. Semua pasal rasuah. Pandai cucu Atuk. Dengar tu Salih. Atong. Budak-budak pun tahu rasuah tu salah. Malulah sikit. Upin, Ipin. Rasuah tu bukan setakat kasih duit aja. Yang meminta duit, menerima duit dan menawar duit. Semua tu rasuah. Faham? Faham. Dengar tu Abang Salih. Yalah. Besar. Lagi besar. Mai. Ada apa? Mai. Kau mandi sungai, ya? Bagi tahu Mak Kau. Mana ada? Aku pergi pancing ikan je. Pancing ikan mana ada basah kuyuk macam ni? Joran pun tak ada. Tak baik tipu. Tuhan marah. Yelah. Aku mandi sungai. Jangan bagi tahu Mak aku tau. Nah, ayam goreng. Ingat, ya? Jangan bagi tahu. Ayam goreng. Tak boleh. Ini rasuah. Rasuah? Mana ada? Ini ayam lah. Bukan rasuah. Bukan setakat kasih duit aja.
Yang meminta duit, menerima duit dan menawar duit. Duit, duit, duit. Atuk kata duit je. Alah, ini ayam. Terima kasih, Mak. Sama-sama. Untuk aku, kongsilah. Aku tak rasa pun. Nanti kita beli pulak. Balik pun. Meh makan kuih. Tak nak, dah kenyang. Makan ayam goreng. Ma'il bagi percuma. Ma'il bagi percuma? Biar betul. Betul. Tapi, kita orang tak boleh bagi tahu mak dia yang dia mandi sungai. Ha, makan rasuah. Tak adalah. Kita orang makan ayam je. Oh, loya buruk ya. Kecil-kecil dah pandai makan rasuah. Kita pergi. Apa hal ni? Budak-budak ni, kecil-kecil dah pada makan rasuah. Ha? Ha, marah dia orang apa? Mana ada? Ha, cuba cerita. Macam itulah ceritanya. Tak salah kan, Opa? Salah. Ha, dengar tu. Nanti akak laporkan pada SPRM biar korang kena tangkap masuk penjara. Kakak, tengok akak. Mana kita orang tahu ambil ayam goreng perasuah? Akak tahu nak marah je. Hish. Dengar ni. Kalau kita ambil atau beri sesuatu dengan adanya tujuan tertentu, rasuah lah tu. Ayam goreng pun? Ha-ha. Tak kiralah dalam bentuk duit atau perbarangan. Faham? Faham, Opa. Tuan-tuan dan puan-puan, di sebelah kiri saya, Upin dan Ipin. Di sebelah kanan saya, Jaji dan Mail. Mula! Macam mana kamu kira, Meme? Kamu kira dah sendiri. Saya tak mau jadi pengadil lagi. Siapa dia dong jadi pengadil? Mana sini? Kalau dia jadi pengadil, senang sikit. kawan-kawan! Kenapa ni, Meme? Dadi Isyaf kena tangkap! Kenapa? Cuba cerita. Dengar macam salah punya kuasa. Tuntutan palsu. Berat ni. Itu kesalahan rasuah. Ayah, kasihan Esat. Mesti dia sangat sedih. Belum tentu dia bersalah. Biasanya, orang tu akan disoal siasat dulu. Macam mana polis tahu dia di Esat makan rasuah? Bukan polis yang tangkap. Tapi SPRM. Dua, tiga, apa itu SPRM? SPRM tu
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Huh? Ya, Kak. Huh? Pandainya kau, Mail. Mana tahu? Aku baca ni tadi. SPRM tak sama dengan polis ke tu? Tak sama. SPRM hanya tangkap orang atas kesalahan rasuah atau salah guna kuasa. Jadi, kalau kita tahu sesiapa yang melakukan rasuah, terus laporkan kepada SPRM. Pandai. Tapi, kalau salah lapor, macam mana? Nanti kau lah yang kena tangkap. Tak adalah. Tapi biarlah ada bukti yang kukuh sebelum buat laporan. Jangan suka-suka aje. Nanti anaya orang. Macam mana SPRM tahu Dedi Ihsan mahukan rasuah? Adalah yang melaporkan pada SPRM. Tak baik orang tu. Baiklah tu. Kan Atuk dah kata kita kena laporkan kesalahan rasuah. Kalau tidak, macam mana nak hapuskan rasuah? Kawan-kawan! Ihsan! Ha, cepatlah main-main. Tak sabar nak cuba reka baru ni. Kenapa ni? Bukan jadi kau kena tangkap. Siapa yang cakap? Betul lah. Aku nampak orang SPRM tangkap daddy kau. Daddy aku pemberi maklumat. Bukan kena tangkap. Daddy kau beri maklumat apa? Maklumat pasal... Tiba-tiba, SPRM serbu diorang. Semua kena tangkap. Kenapa? Diorang jual minyak je. Betul-betul-betul. Tak salah kan? Jual minyak tak salah. Tapi, menyeleweng minyak bersubsidi tu yang salah. Mereka ni mesti dilindungi oleh pihak berkuasa yang tak jujur. Sebab itulah SPRM tangkap mereka. Memang patut pun. Merugikan negara dan rakyat. Memang? Sebab tu Daddy aku bagi tahu SPRM dengan segera. 2-3 kilo. Daddy Ihsan jadi hero. Berani betul Daddy kau. Terima kasih. Ya lo, Daddy Ihsan sangat berani. Dia tak takut pun. Apa nak takut? Memberi maklumat dilindungi. Lagipun SPRM kerja dengan bebas, telus dan profesional. Kita mesti berani rasuah. Betul-betul. Jaga-jaga, Upin. Satu, dua, tiga. Tangkap! Dah terlepas. Penat je kejar. Lori apa tu? Tak pernah nampak pun. Mari kita ikut. Ni semua minyak dia. Uncle Atom bagi rasuah. Ini salah. Kena beritahu Atom. Terima kasih, ya. Atuk! Atuk! Kenapa? Atuk, kita orang nak melaporkan jenayah rasuah. Bagus! Laporkan pada SPRM. Tapi, kita orang kecil lagi. Kita orang lapor pada Atuk je lah. Boleh, kan? Yalah. Nak laporkan boleh. Tapi, mesti ada maklumatnya. Tahu siapa yang terlibat? Tahu. Uncle Atom. Hah? Kau biar betul? Betul. Tahu tarikh, masa dan di mana tempat rasuah tu berlaku? Tahu.
ladang Kelatong. Eh, dia orang tahu. Macam betul ni. Apa tujuan rasuah tu diberikan? Untuk... yang macam Dedek Ezel punya cerita tu, minyak-minyak. Atong bagi rasuah dalam bentuk apa? Tahu berapa nilainya? Dia bagi duit. Banyak. Ada orang lain yang tahu atau nampak hal ni? Ada. Ada bukti atau maklumat lain yang boleh kita guna untuk buat laporan? Tok Dalang, apa khabar? Angkel Atong lah. Khabar baik. Panjang umur kau, Atong. Ha, ini minyak yang aku suruh beli hari tu ya. Nah, ini lu punya. Ini baki ya. Ha, inilah dia tu, bukti. Angkel bagi duit untuk benda ni. Rasuah. Ha? Ini satu jenayah. Salah di sisi undang-undang Malaysia. Betul-betul. Wah, lu banyak pandai ni ya, budak. Ha? Bagus, bagus. Tapi ini ya, Uncle beli mah. Bukan rasuah. Ish, lain kali, jangan suka-suka cakap. Kalau kau tak tahu hal sebenar. Nasib baik Uncle Atong tak marah. Dia puji lagi. Sayang Uncle Atong. Eloklah korang budak-budak tahu pasal rasuah. Ambil rasuah tu haram. Mana boleh kita guna duit haram untuk sara keluarga? Tak berkat. Berdosa. Pandai cucu opah.